Motor Besar Klub atau MBC Jawa Timur bekerjasama dengan Nedik Mata Edisi Magetan menggelar acara bakti sosial di Desa Ngunut, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Pada Sabtu, 6 Mei 2023, selain memberikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, kegiatan bakti sosial juga diisi dengan pemberian paket alat tulis kepada anak-anak PAUD serta bantuan sosial operasi katarak gratis. Bupati Magetan Bapak Suprawoto yang turut menghadiri acara tersebut sangat mengapresiasi kegiatan komunitas motor besar yang bekerjasama dengan Klinik Mata Edisi Magetan karena telah peduli dengan masyarakat Kabupaten Magetan. Dari teman-teman kita MBC dari Jawa Timur datang ke Magetan justru memberi solusi ya, solusi ke sini ke Desa Ngunut, sebuah desa yang dulunya merupakan desa yang paling ujung ya. Nah, kemudian di sini ada IDC ya, kemudian ada operasi katarak, bantuan sosial kepada anak-anak, kemudian memberikan apa sembako kepada orang tua yang kurang beruntung. Ini kan merupakan bentuk empati ya, klub motor besar Jawa Timur untuk masyarakat yang kurang beruntung. Nah, apalagi kemudian ada operasi katarak. Ini kan solusi yang luar biasa. Coba bayangkan, mata itu kan panca indera yang penting, ya. Orang yang biasanya tidak bisa melihat kemudian bisa melihat. Itu kan anugerah yang luar biasa sehingga kualitas hidup orang akan semakin bertambah. Ini merupakan satu hal yang bagus, ya. Mudah-mudahan nanti MBC sering-seringlah di Magetan gitu. Sementara itu, Direktur Utama Klinik Mata Edisi Group Dr. Eri Dewanto, spesialis mata, dalam sambutannya menyampaikan bahwa beliau akan terus mengupayakan memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Magetan serta memberikan fasilitas operasi katarak gratis kepada 100 orang rutin setiap tahunnya. Bahkan tahun ini, dalam sambutannya menyampaikan pihaknya bekerjasama dengan Yayasan Jalinan Kasih MNC Peduli sehingga kuota operasi katarak dapat ditingkatkan. Ketua MBC Jawa Timur Muhammad Rizal mengatakan bahwa bakti sosial ini merupakan agenda rutin MBC Jawa Timur setiap tahunnya. Dan hari ini berkesempatan melakukan kegiatan di Magetan dengan pemandangan alam dan jalur yang luar biasa dan pas buat berkendara. Bila hari ini kita dari Motor Besar Klub Jawa Timur beserta dengan IDC. Kebetulan Direktur MBC itu adalah sahabat kami, Mas Erik, dan anggota MBC Jawa Timur juga. Hari ini mengadakan bakti sosial operasi katarak. Kami sangat bahagia sekali sambutan antusiasme dari mulai dari masyarakat sampai dari Pak Bupatinya sangat welcome sekali terhadap kami. Semoga silaturahim ini tetap terjaga dan tahun-tahun ke depan kami bisa tetap membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Magetan. Dan Magetan sangat baik sekali karena memang di daerah sini memang perbukitan ya. Perbukitan itu kelok-keloknya sangat indah sehingga itu memang dicari sama teman-teman. Cuma memang tadi dari Polres menganjurkan jangan terlalu, karena kita cukup banyak, jangan mengambil jalan yang ekstrim. Padahal itu yang kami cari, jalan ekstrim itu yang paling kami senangi begitu. Dr. Eri Dewanto yang juga merupakan anggota senior dari MBC Jawa Timur mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial ini dilakukan sebagai upaya bahwa klub motor besar juga memiliki rasa empati dan kepedulian sosial yang tinggi pada sesama. Teman-teman saya lihat tadi sangat tertib, tanpa patwal. Lampu merah kita harus berhenti. Ya. Kemudian disambung lagi dengan adanya bakti sosial ini, mudah-mudahan pamornya motor besar ini bisa terangkat bahwa kita tidak hanya sekedar seneng-seneng aja dengan berpamer-pamer motor besar begitu, tidak, tetapi kita juga ingin memberikan sesuatu yang lebih baik, lebih bermanfaat kepada masyarakat. Dengan tidak mengganggu masyarakat kan. Kegiatan bakti sosial ini disambut meriah oleh ratusan warga Ngunut Kabupaten Magetan. Beberapa warga tampak takjub melihat puluhan motor besar yang terparkir di halaman balai desa Ngunut.
Tak jarang, warga yang memanfaatkan momen tersebut untuk berfoto, bahkan menunggangi kuda besi dari anggota MBC Jawa Timur tersebut.